Sekarang kita sudah sampai di Great Asia Afrika. Asia Afrika di Lembang, Bandung. Kita mau tuker voucher ya, soalnya lumayan buat isi perut, buat ganjal perut lumayan, buat penghangatan. Ayo. Ada tempat wisata yang baru nih di Bandung, The Great Asia Afrika namanya. Di sini kamu akan diajak keliling dunia dalam sehari tanpa perlu paspor atau urus-urus visa. Sewa amok berapa? 50.000. Berapa jam? Oh, di sini aja itu. Ini thumbs up. Subscribe. Baru soft opening pada 22 November 2019 lalu. Destinasi wisata ini masih hangat banget loh untuk dicoba dan dikunjungi bersama teman ataupun keluarga. Ada banyak keseruan lintas negara yang bisa kamu temukan di sini. Pastinya, kamu juga bisa berfoto-foto di setiap sudut tempat ini yang Instagramable banget. Dan karena tempat ini masih grass, masih sedikit foto-foto yang ada di sosial media. Saatnya kamu jadi yang pertama foto di sini dan posting di sosial media. Penasaran bisa ngapain aja di sini? Yuk kita lihat ulasan berikut ini. Bisa keliling 7 negara dalam 1 hari. Punya impian keliling dunia? Saatnya mewujudkan impian kamu di sini. Ada miniatur beberapa negara di kawasan Asia Afrika yang bisa kamu kunjungi. Mulai dari Korea Selatan, India, Afrika, Jepang, Thailand, Timur Tengah, dan tentunya Indonesia. Semua sudutnya tampak mirip dengan landmark asli di negaranya masing-masing. Rasanya seperti keliling dunia sungguhan deh. Lihat saja pavilion Jepang dengan bangunan tradisionalnya. Atau pavilion India tampak cantik dengan menampilkan suasana kota Jaipur yang dikenal dengan sebutan India Pink City. Tempat wisata yang luasnya sampai 5 hektar ini, kamu pasti bakalan lelah dan haus. Tenang, kamu tidak perlu khawatir karena di sini setiap pengunjung bisa menikmati minuman gratis. Kamu hanya perlu menukarkan tiket kuning yang bertulisan voucher minuman. Pilihan minuman pun beragam seperti soft ice, high hingga ginseng hot. Thank you.
Bukan hanya India, kamu juga bisa mengenakan yukata khas Jepang loh, berdandan ala Oshin sambil membuat origami atau mencicipi kuliner Jepang. Siapa yang bisa nolak dengan makanan Jepang yang enak banget?